Assalamualaikum semuanya. Nama Khabib Nurmagomedov memang sudah dikenal oleh warga dunia, khususnya pecinta olahraga tarung bebas MMA. Namun mungkin hanya sedikit yang tahu siapa saja orang-orang di sekitar Khabib yang terekam oleh kamera karena seringnya mereka berada di sisi Khabib, baik ketika ia berlatih maupun saat ia bertarung. Pelatih Sasana AKA, Javier Mendez, menjuluki mereka sebagai The Russian Gang. Namun fans Khabib menyebut mereka dengan istilah The Dagestan Gang. Mereka adalah para fighter yang berasal dari Rusia, khususnya dari wilayah Kaukasus Utara. Seperti yang diungkapkan oleh Daniel Cormier, DC, orang-orang Dagestan itu selalu hadir membawa keceriaan di sasana milik Javier Mendez itu. Siapa sajakah mereka? Petarung ini adalah sahabat terdekat Khabib. Dia berasal dari Dagestan. Dia merupakan fighter yang mendapat polisan langsung dari ayah Khabib, Abdul Manaf. Saat ini, ia juga merupakan anak asuh dari Javier Mendez dan bertarung di UFC. Khabib sangat berharap Islam menjadi penggantinya. Dia merupakan adik sepupu Khabib yang berusia setahun lebih muda. Dia atlet MMA yang juga berlatih di AKA. Dia lebih banyak berkarir di World Series of Fighting, WSOF, dan Professional Fighters League, PFL. Abu Bakar mendapat kesempatan debut di UFC pada 2019 silam. Sayangnya dia kalah dari David Sawada. Umar adalah sepupu Khabib yang berusia hampir 10 tahun lebih muda. Dia baru saja mengikat kontrak dengan UFC tahun lalu dan direncanakan debut bersamaan dengan pertarungan Khabib melawan Justin Gaethje. Namun sayangnya Umar batal bertarung karena demam. Umar juga dilatih oleh Javier Mendez. Dia digadang-gadang sebagai calon penerus kesuksesan Khabib. Zubaira adalah fighter MMA yang berasal dari Chechnya. Dia telah dikontrak UFC sejak tahun 2013. Meski karirnya tidak begitu cemerlang, namun namanya termasuk diperhitungkan di kelas bulu UFC. Saat ini dia juga diasuh oleh Javier Mendez. Ketika pertandingan Khabib melawan McGregor berakhir dengan kerusuhan pada 2018 silam, Abu Bakar, Islam, dan Zubaira terlibat dalam baku hantam dengan kubu McGregor. Mereka pun terkena sanksi larangan bertanding selama 9 bulan. Hahaha. Kita lihat juga. Hey, Alvin.